teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Ketemu lagi dengan Yani. Oke. Itu terus dari vokal ini ya teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu channel aku, like, comment, dan share. Seperti biasa, aktivitas aku mulai dengan beres-beres di kamar tidur. Berantakan, tadi belum sempat aku bereskan teman-teman. Setelah itu aku mau bikin susu untuk Akong. Ini sudah aku siapkan. Airnya tadi sebelum Akong bangun sudah aku rebus dulu. Tinggal kalau Akong bangun itu tinggal aku tuang, terus aku bikin susu untuk dia. Selanjutnya pekerjaan yang lain adalah ngepel lantai. Karena tadi sebelum Akong bangun itu aku udah bersih-bersih, mulai dari nyapu itu sudah aku selesaikan semuanya. Dan ini bunga yang ada di ruang tamu harus dibersihkan, dilap kayak gitu teman-teman. Ini soalnya bunga kesayangan majikanku. Hari ini aku nyantai, pekerjaan cuma ringan-ringan aja teman-teman karena semuanya tidak ada di rumah. Jadi ini siang sudah selesai semuanya, sudah beres. Oke, sekarang aku mau makan siang teman-teman. Aku tadi bikin rebusan sayur ini. Ini sawi, aku pengen banget makan sawi. Terus ini ada apa, cikwai atau nugget. Terus ini aku kemarin, sisa kemarin ikan tongkol tak goreng lagi, itu tak sambil tomat kayak gitu. Wah, ini rasanya mantep. Kita makan dulu ya. Lah, yo, tak ambil di sini. Yeah. Sambelnya. Di sini rebusannya, aduh, ini kan pokoknya mantep. Ini ikannya tadi ya, di sini rebusannya, rebusan sawi. Bismillahirrahmanirrahim, aku cuci tangan. Ya Allah, enak banget. Aku lama enggak makan kayak gini, kangen di rumah. Ini guys. Biasanya makku itu masak kayak gini, sambel terus sama rebusan sayur, enak banget. Masya Allah.
Gila, guys. Ini masih kering. Habis. Sudah selesai, alhamdulillah. Kalau di rumah itu makannya cuopet, dimanapun juga cuopet sebenarnya. Tapi ini Simba habis duduk-duduk kan, teluk-teluk, mau ngapain, mungkin dia mau BO atau apa. Jadi istirahat habis 5 menit, tidak ada 5 menit itu sudah selesai. Oke teman-teman, sampai di sini dulu dari vlog kali ini. Sampai ketemu di vlog aku berikutnya. Sekarang aku mau lanjut aktivitasku lagi ya teman-teman. Aku tutup dulu video kali ini. Terima kasih. See you next time. Bye bye.